Iya, ini akhirnya jadi hari terakhir karena kemarin harusnya hari Sabtu tuh udah berangkat. Tapi ada sedikit musibah, paspor anak saya ketinggalan di rumah. Jadi nggak bisa langsung terbang. Akhirnya kita dapat pesawat tuh baru hari Minggu yang harusnya hari Sabtu udah sampai Jakarta. Dan ini sekarang mau jalan nyari sosis apa namanya, puten tuh Turki burung Turki apa namanya, kalkun ya, nah itu. Ini saya coba selama perjalanan ini nyoba vlogging, baru sempat vlogging benar hari ini karena ada yang paling kecil itu nggak bisa ditinggal. Saya nggak mungkin ninggalin dia. Jadi karena gantian sama istri dorong apa namanya keretanya dia sama gendong kadang-kadang. Ya nikmatin aja yang sekarang kayak gini jadi. Nah, itu saya tentara sana tuh. Belum. Daerah sini. Ini saya tentara. Sekarang saya cuman bawa ini ya. Cuman bawa kamera DJI Osmo Pocket. Karena bawa kamera DSLR tuh udah nggak mungkin bawa mirrorless, nggak mungkin ngatur-ngaturnya, nggak bakal sempet. Jadi cari yang simple. Salah satunya pakai DJI Osmo Pocket sama ini pakai clip on dari Saramonic ya, sponsor dikit. Saramonic apa Boya, saya lupa ya. Terus sama satu lagi kamera yang sering saya pakai sekarang tuh kamera kecil dari Insta360 Go, itu lumayan enak buat vlogging walaupun dia cuma ngerekam paling lama 1 menit, paling cepat 15 detik. Jadi bisa bagus untuk ngambil highlight-highlight. Selama di sini ya ada berbagai macam ini ya. Apa namanya? Masalah. Bukan masalah sih, ada hal-hal kecil lah kayak kemarin ya itu, apa paspor ketinggalan. Terus sempat saya naik kereta ada kecelakaan. Coba lihat videonya ada. Jadi kereta yang saya naikin nggak tahu nabrak atau ditabrak sama mobil ini, mobil kayak DHL gitu loh, apa namanya, kurir yang nganter-nganterin paket. Tadi anginnya kenceng banget sampai tutup kopinya kebuka. Kopinya enak banget, cappuccino-nya enak. Termasuk enak buat di negara yang nggak terlalu serius sama kopi. Oke, ini udah mau nyampe ke Shatuntor, mau nyari sosis tadi. Coba di Jakarta bisa kayak gini ya, nggak terlalu panas, ngopi di pinggir jalan, tempatnya enak. Hari ini saya mau ke airport itu sekitar jam 6 berangkat dari rumah, karena jam 7 check ini buka,
One day saya ada rencana mau coba tinggal di sini 1 bulan cuman bikin vlog. Moga-moga bisa. Jadi bisa full time kerja sebagai YouTuber pengennya. Karena emang itu mimpi saya di situ. Itu lebih bikin apa? Bikin bikin kita lebih happy. Saya terutama lebih happy ngerjain hal kayak gitu. Oke, ini lagi di salah satu taman di tengah kota ya, udah deket sama tempat yang saya cari. Kapan lagi nikmatin kayak gini? Ya, paling saya ketemu ibu saya itu sekitar 1 tahun sekali. Paling nggak 2 tahun sekali lah saya baru kesini. Ya jadi doain aja bisa plan saya yang kepengen coba 1 bulan. Vlogging di sini bisa tercapai. Jadi bisa jadi full time vlogger. Ya. Jadi orang di sini nyebrang nggak perlu takut-takut karena mobil atau apapun itu pasti ngalah ya. Walaupun nggak ada lampu apa namanya lampu merah, nggak ada yang ngatur, nggak ada, iya di beberapa jalan sih ada yang ngatur ya, cuman banyak yang cuman ada zebra cross tanpa lampu dan orang semua nurutin itu semua. Oh iya, buat yang ada yang nitip sama saya buat ini apa namanya, buat ngeliput makanan di sini, saya nggak sempet banget karena ya itu tadi, anak saya yang paling kecil kalau udah di restoran tuh agak brutal kalau nggak dijagain. Tapi intinya di sini paling banyak tuh schnitzel. Schnitzel tuh daging yang ditepungin sebenarnya. Kalau di Jakarta mungkin kayak sinlin gitu ya modelnya. Cuman khasnya sinlin kebanyakan babi. Jadi saya cuman bisa makan di beberapa tempat itu yang nyiapin puten atau turkey. Turkey itu kalkun bukan? Saya nggak tahu, kayak kalkun deh. Moga-moga tokonya buka. Saya nggak tahu di mana tokonya. Oke, shop. Oke, shop. Itu bukan. Bukan. Di mana? Ah, itu dia. Oke, shop. Karena ini hari Minggu, banyak toko yang tutup, sebagian besar toko tutup. Dan katanya cuman ini yang buka, nggak cuman ini sih, cuman ini yang pasti buka terus. Hi, do you open? Kayaknya ini deh, nih, puten cracker.
Langka. Oke, terus saya. Sudah digomong.